Ya, terima kasih. Dan silakan di sahabat teman-teman media sehari. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan tantangan yang diberikan pada saya dari Pak Natin, Bu Erika, dan Pak Parwes menjadi ayah dari Buya Hamka. Semoga apapun yang kami kerjakan di sini dijabah oleh Allah. Amin. Terima kasih pada program dari MUI dan keluarga Buya Hamka juga mempercayakan kami semua di sini. Semoga... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk langsung duduk di sebelah sini. Yes, betul. Ini adalah ayah dan ibu dari Buya Hamka di dalam film nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan memanggil para pemeran pendukungnya. Ada 1, 2, 3. Buya Hamka. Tetapi apa yang nanti akan kita berikan, saya yakin akan menjadi sebuah pencerahan yang inspiratif bagi kita semua. Sehingga diharapkan film ini akan menjadi sebuah tontonan bagi siapapun juga di Indonesia dan juga di internasional, insyaallah. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Di sini ada aktor-aktor yang luar biasa dan krunya juga luar biasa. Saya tahu penulisnya istimewa, terus keluarga yang diberikan apa cerita dan bimbingannya juga istimewa, dan ya dengan segenap keinginan kita untuk mendedikasikan karya ini bagi penontonnya, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan teman-teman wartawan, terima kasih sudah hadir mengabarkan berita istimewa dan pertama di perfilman Indonesia. Yeay, boleh beri tepuk tangan. Jadi bisa dibilang ini jadi sejarah perfilman Indonesia juga ya, Pak Parwes ya. Baik, terima kasih Pak Parwes saja, Ibu Frederica dari Velvet Pictures, kami persilahkan. Iya. Selamat sore semuanya, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir, keluarga besar MUI, keluarga besar Buya Hamka, para pemain, dan juga rekan-rekan semuanya. Seperti yang tadi Pak Parwes sudah sampaikan, film ini sangat istimewa lah buat kami semua. Biar bagaimanapun juga kami ingin mengangkat dan bertekad untuk mengangkat film-film yang menginspirasi untuk pecinta film Indonesia. Semoga film ini bisa diterima dan dinikmati oleh begitu banyak orang baik di Indonesia maupun di dunia nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin juga rekan-rekan media di sini sebelum kita berfoto bersama dengan para pemain, menantikan juga ini sebenarnya jadwal tayangnya ini kapan nih? Boleh Pak Paros atau Ibu Frederica mungkin sedikit membantu menjelaskan kepada rekan-rekan media? Ya, kalau jadwal tayang memang direncanakan di tahun depan. Jadi tahun depan masih dirahasiakan tanggal bulannya, tunggu aja teman-teman media ya. Akan ada kejutan-kejutan lagi. Baik, kita abadikan dulu para pemeran dan juga...